mesra orang muda bakal ditampilkan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum PRU14. Pengerusinya Dato' Seri Najib Tun Razak menegaskan BN bukan sahaja mementingkan kemajuan serta perancangan generasi masa kini tetapi juga mementingkan kelangsungan generasi baharu bagi menjamin masa depan yang lebih baik. Sekaligus membuktikan parti BN mengiktiraf generasi muda sebagai aset penting negara yang bakal mendukung kerajaan dan pada masa hadapan. Kita akan masukkan satu bab khusus untuk orang muda. Untuk pemuda dan untuk puteri. Kita akan fikir apa? Kita akan fikir tentang soal ilmu dan kemahiran. Bagi peluang, kita akan fikir tentang gaji dan pendapatan. Kita akan fikir tentang peluang pekerjaan. Kita akan fikir tentang tempat tinggal. Kita akan fikir tentang lifestyle orang muda. Semuanya kita akan masukkan dalam manifesto Barisan Nasional. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Himpunan Jentera Pemuda dan Puteri BN di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Pagoh di Johor. Diperjelaskan juga BN telah berjaya menunaikan lebih 90% manifesto pilihan raya lepas dan bakinya dalam pelaksanaan. Ini kerajaan Barisan Nasional. 90.6% daripada manifesto kita telah pun kita tunaikan. Kita bukan janji kosong. Kita janji dengan bukti. Kita telah tepati janji kita. Yang kata 99.6% ni bukan saya. ICU, pihak kerajaan beritahu, sudah selesai. Banyak lagi tengah dalam pelaksanaan. Terhadir pengerusi BN Johor, Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Naib Ketua Puteri UMNO Zahidah Zarihan. Lebih 10,000 pemuda dan puteri BN menghadiri perhimpunan ini.